Halo Brand, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, ini datang dari PT Dirgantara Indonesia yang membuka tawar-menawar antara pemerintah Indonesia dan Filipina terkait pengadaan pesawat patroli CN-235 MPA yang digadang-gadang bahwasannya Filipina lagi melirik ini siap membeli pesawat CN-235, Brand. Oh, tepuk tangan buat PT Dirgantara Indonesia. Nah, pabrikan pesawat milik negara Indonesia seperti dikutip dari Jens Brand yang bukan kaleng-kaleng. PT Dirgantara Indonesia mempermanis tawarannya untuk kebutuhan Angkatan Udara Filipina atau PAF untuk dua platform pesawat patroli maritim dengan menawarkan untuk kerjasama dengan pemain industri lokal dalam proyek tersebut. Seorang perwakilan PT Dirgantara Indonesia mengatakan kepada Jens di Singapore Air Show tahun 2022 bahwa perusahaan telah gagal dalam mengajukan penawaran dalam program beberapa kali di tahun 2014 silam. Nah, sekarang di Singapore Air Show tahun 2022, PT Dirgantara sudah mengubah strategi ke pendekatan yang lebih langsung. Jadi dikabarkan Filipina akan membeli 2 pesawat PT Dirgantara Indonesia ke Filipina, Brand. Wow, tepuk tangan. Yang meriah. Negara serumpun jual apa nih? Kayaknya belum jual apa-apa. Bercanda. Dilanjut, Ben. Mengingat proses tender yang berkali-kali sebelumnya gagal karena alasan teknis, sekarang PT Dirgantara Indonesia dan Filipina mulai mendekati vendor terpilih secara langsung. Untuk mengantisipasi hal tersebut, PT Dirgantara telah mulai menyusun proposal yang dapat diambil dengan perusahaan Filipina jika terpilih untuk program tersebut. Rincian proposal ini tidak dapat diungkapkan karena masalah kerahasiaan, brand, kata perwakilan tersebut. Namun pesawat yang akan ditawarkan untuk program Long Range Patrol Aircraft atau LRPA masih merupakan varian pesawat patroli maritim MPA dari CN-235 yang merupakan jenis pesawat yang sama yang telah diajukan ke DND pada upaya penawaran sebelumnya. Ya nggak apa-apa lah, Brand, dua-dua kejual daripada nggak kejual sama sekali. Iya, ngeri-ngeri sedap lah, Brand. Nah, itu tadi berita admin terkait berita singkat jelas padat info breaking news PT Dirgantara dan Filipina. Filipina dikabarkan membeli 2 pesawat CN-235 MPA 2 biji ke PT Dirgantara Indonesia, Brand. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah cukup membanggakan kinerja PT DI, Brand? Silahkan cerot-cerot di kolom komentar.